Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Izzat Daniel. Okay gang, so hari ni Izzat nak share pasal video yang bully baru-baru ni. Bully di media sosial, di TikTok, Instagram, Twitter semua. So apa Izzat nak lontarkan pandangan Izzat dan apa pendapat Izzat. Okay, sebelum korang tengok video ni, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Turn on notifications supaya korang tidak terlepas video-video Izzat. Okay gang, let's go. Okay gang, Izzat rasa tak terlambat lagi untuk Izzat kupaskan isu ini sebab Izzat busy sikit. Baru-baru ni Izzat bawa balik daripada Johor untuk kemasukan 64 orang kemasukan di Tanjung pelabuhan Tanjung Pelepas sebagai leisure. Jadi Izzat ni pun bawa balik ke office di Bangi. Okay, so Izzat balik-balik terus Izzat fikir nak buat reaction tentang isu viral ni. Okey, baik. Kita back pada topik. Budak yang bully ataupun mangsa bully tu datang daripada sekolah MRSM. MRSM ni adalah sekolah yang cerdik. Jadi, maksudnya orang yang sekolahnya, orang yang berpendidikan, orang yang ada otak, ada akal. Tapi kenapa dia buat benda yang tak masuk akal? Okey, baik. Bagi Izzat, ni pandangan Izzat, pendapat Izzat. Mungkin ini adalah salah satu faktor yang terpengaruh daripada media sosial. Mungkin faktor didikan daripada rumah. Dan mungkin faktor orang kata nak tunjuk diri di fighter. Okey, baik. Bagi Izzat, fighter yang sebenarnya adalah orang yang berjuang untuk diri dia, untuk keluarga dia, untuk agama dia. Itu ya fighter yang sebenar. Bukan kita nak tunjuk kita something, bukan kita nak tunjuk kita ni hebat, bukan kita nak tunjuk kita ni gila-gila lah, senang cerita kan. Tak. Jadi itu bukan fighter, itu bukan cara untuk nak orang respect. Dan kalau kita nak orang respect kita, kita perlu respect orang dulu. Respect each other. Kita perlu respect orang, baru orang pandang hormat pada kita, barulah orang boleh respect kita kan. Sekarang ni netizen Malaysia ni yang ramai yang minta untuk pembuli ni dijatuhkan hukuman ke sekolah Henry Geni. Dan berkemungkinan dia pun akan dihantar ke sekolah Henry Geni 50-50. Tak tahu, itu semua atas magistrate. Tapi bagi pendapat Izzat, mereka ni sepatutnya dihantar ke sekolah Henry Geni. Itu pendapat Izzat. Sebab apa? Cara didikan yang sebenarnya untuk pembuli ni adalah di sekolah Henry Geni. Kat sini dia, kat sana dia boleh minta maaf dengan senior-senior. Kat sana dia boleh minta maaf lah kenapa dia membuli dulu. Dan senior-senior, warden-warden akan ajar cara menghormati orang, cara mendisiplinkan diri, cara untuk menjadi orang. Warden-warden akan ajar untuk menjadi seorang insan yang berguna. Mereka ni bukan tak guna, geng. Bukan tak guna. Mereka datang daripada sekolah yang cerdik kot. Orang yang berpelajaran kot. Tapi kenapa dia orang buat kan? Bagi pendapat Izzat, ini pengaruh media sosial. Contohnya, tumbuk jarak sejengkal tu kan. Kebanyakan tumbuk jarak sejengkal ni digunakan dalam sekolah Henry Geni. Izzat pun tak tahu datang dari mana ni. Mungkin ada orang cerita Izzat yang tersalah cerita ke, dia orang ambil daripada cerita Izzat ke, Izzat pun tak tahu. Mungkin daripada cerita Bruce Lee ke kan. Bruce Lee ke, cerita-cerita Kung Fu ke, ilmu jarak, tumbuk jarak sejengkal ni kan. Izzat tak tahu. Netizen pula menyalahkan mak bapak yang tak pandai mendidik. Kan, mak bapak yang salah didikan kan. Kita pun tak boleh nak salahkan mak ayah. Tak boleh salahkan mak ayah. Mak ayah mana yang tak nak anak dia jadi orang berjaya? Mak ayah mana nak anak dia jadi something? Bagi Izzat, tak ada mak ayah nak anak dia jadi something. Semua mak ayah nak anak dia jadi orang yang berjaya. Kan? Mungkin disebabkan pengaruh. Kan, pengaruh cerita-cerita gangster, cerita Crow Zero ke, gangster-gangster lah, cerita apalah kan. Dan dia pun nak try lah macam mana rasa penumbuk aku ni boleh go ke tak boleh go ke kan. Izzat tengok daripada video tu pun banyak persoalan dalam otak Izzat. Kenapa dia orang buat macam gini eh? Nak cakap dia orang ni pernah kena dulu pernah kena ke, tak logik kan. Sebab dia orang baru form 1, dia orang baru form 1 dan bully budak-budak form 1. Tak logik nak cakap senior-senior dulu pernah pukul, bertahun-tahun dah dia kena
kena bully macam ni dan dia nak balas balik pada orang yang baru masuk. Tak logik kan, sebab form 1 sama form 1. Okey, pendapat Ijaz, kalau dia masuk ke sekolah yang ni, kemungkinan dia akan dididik untuk menjadi seorang insan. Bagi Ijaz, 80% baik hantar ke sekolah yang ni. Dah kalau tak hantar ke sekolah yang ni pun, hantar ke sekolah biasa. Tapi dia akan menjadi lebih teruk bila hantar ke sekolah biasa. Dia akan, orang kata bila dah viral ni, bila dah viral pembuli ni kan, dia akan tunjuk diri dia besar. Ini juga, dan kalau nak hantar tu kan, hantar satu, contohnya si pembuli ada 7 orang, hantar ke Hendegeni seorang, hantar ke sekolah Tuna Bakti seorang. Bila dia masuk sekaligus, dia orang akan buat satu puak, satu puak, dan akan menjadi puak yang kuat suatu hari nanti. So kalau masukkan Hendegeni serentak, semua boleh juga, boleh juga, dan pecah dia kepada blok-blok lain, seorang kat sana, seorang kat sana, seorang kat sana. Itu akan membuatkan dia orang rasa insaf dekat sekolah Hendegeni. Mungkin dia ni Allah nak tunjuk, nak tunjuk kepada dia dan nak tunjuk kepada semua. Okay gang, lepas tu gang, kita jangan menormalkan benda-benda macam gini di asrama. Hapuskan tradisi ni, hapuskan kes-kes bully ni. Jangan ada nak bully-bully. Kita datang sekolah nak belajar kan, kita datang sekolah semua niat yang sama, nak jadi orang berjaya, nak menimba ilmu. Jadi kenapa perlu ada bully-bully di asrama kan? Tak patut benda tempat-tempat budak-budak cerdik, tempat-tempat kita cari ilmu kan, nak, lepas tu nak ada bully-bully. Dia akan jadi terganggu mental kita untuk belajar. Ini benda yang Ijaz alami dulu. Dulu dekat sekolah yang ni, waktu Ijaz junior, Ijaz pernah kena bully. Bully fizikal dan bully mental. Bila kita dah fokus pada satu benda yang kita nak dan kita dah dibully, mental kita akan terganggu kan. Kita takkan dapat fokus apa yang kita nak tu kan. Jadi hapuskan tradisi bully. Kita mengamalkan satu sistem, iaitu senior sayang junior, senior bimbing junior. Mungkin daripada permasalahan tadi, yang tadi tu, kes bully tu, tiada bimbingan daripada orang dewasa kan, tiada bimbingan daripada orang dewasa, itu yang menyebabkan kes bully ni terjadi kan. Biasanya kalau dulu, kalau di sekolah yang ni, mesti ada seorang ataupun dua orang warden yang dikategorikan malaikat maut. Bila warden ni lalu je, semua diam. Bila warden ni lalu je, semua jadi takut. Itu yang dekat yang ni ada juga bully, tapi kantor dengan tak kantor je kan. Tapi Ijaz rasa warden yang macam ni perlu ada di sekolah-sekolah. Warden ni bukan dilantik, bagi pendapat Ijaz, bukan warden yang dilantik dalam kalangan guru. Mesti ada satu warden khas yang dilatih khas untuk menjadi warden, ataupun lantik warden daripada bekas pencen askar ke, bekas pencen komando ke. Kalau kita tengok dekat masyarakat, dekat pelajar-pelajar, bila dengar je komando, dia orang pun dah takut kan, dia orang pun dah gerut, dia ni komando lu takut kan. Mesti persepsi pelajar-pelajar macam tu. Jadi pendapat Ijaz, lantiklah warden dalam kalangan bekas komando ataupun bekas askar untuk menjaga asrama tersebut. Okay gang, so sampai sini saja pada permasalahan isu buli ni. Kita mendoakan yang terbaik untuk pembuli dan mangsa buli. Mungkin ada peluang kedua, jangan terus tutup peluang, bukalah peluang. Kalau dia orang di sekolah biasa pun, bagilah peluang untuk dia berubah kan, bagilah, sebab dia orang ni orang yang cerdik. Dia orang ni orang yang cerdik. So bagilah peluang kedua, jangan kita hentam tuk tak, jangan dia hentam dia. Dia akan jadi bully mental pula. Bila kita hentam dia ni, mental dia akan kacau, dia akan boleh jadi gila kan. So stop, hentikan kecaman pada mereka, doakan untuk mereka. Bila ada video-video dia, kita doakan yang terbaik untuk mereka ni. So setakat itu saja video kali ni. Itu yang Ijaz cerita-ceritakan tadi tu, itu adalah pandangan Ijaz, itu adalah pendapat Ijaz. Kalau ada yang kurang, Ijaz minta maaf. So kalau ada pendapat-pendapat, pandangan-pandangan daripada orang-orang yang tengok video ni, komen dekat bawah. Mana tahu ada orang yang membaca kan, ada Kementerian Pendidikan ke yang baca, dia dapat tukar sistem asrama ke sistem sekolah ke. Alhamdulillah geng. Okay, insyaAllah
Kita akan di next video dengan video sharing lagi. Moga dapat dijadikan pengajaran untuk korang. Okay geng, terima kasih geng. Sebelum tu geng, sesiapa yang nak bekerja boleh direct WhatsApp Ijat. Ijat akan letakkan link WhatsApp dekat bawah, so boleh direct je. Direct nak bekerja di pelabuhan ke, nak bekerja di VS industry ke, banyak company-company syarikat, company-company syarikat, banyak company yang besar daripada kilang. Baru-baru ni 64 orang dah lepas bekerja, baru je 2 hari lepas. So sesiapa nak bekerja umur 18 ke atas, tiada CJSPM pun tak apa, insyaAllah Ijat akan boleh bantu geng. Okay geng, terima kasih yang menonton, semoga korang dimurahkan rezeki. Hapuskan bully. Jom kita buat kempen, bully adalah jenayah. Okay geng, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.